warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel Desa ya. Nah, pada hari ini saya akan coba membuat video tutorial. Pasti mungkin teman-teman ada yang masih bingung cara memasang saklar. Saklar dengan lampunya dengan kaki 3 pin ya. Nah, baiklah, untuk cara pemasangannya sangat mudah ya, dan ada perbedaan warna di 3 kakin ini. Nah, ini di kaki ini ada 2 warna. Warna yang satu, yang 2 ini putih ya, putih mengkilap, dan emas 1 ya, emas 2 putih dan 1 kuning emas ya. Oke. Bagaimana cara memasangnya? Ya, ini kaki min ya, ini kaki min, dan plusnya 1 yang di tengah ya. Pusat ke dari power supply, dan ini ke bebannya. Nah, oke. Kita pasang dulu. Nah, ini sudah saya siapkan capit buaya dan juga power supply kecil ya. Nah, ini coba taruh di saya taruh di main ya, dan yang satu ini taruh di tengah, ini plus. Nah, seperti ini akan saya nyalakan. Oke, saya kasih 3 volt karena saya mau coba pakai lampu 3 volt. Ini sudah menyala ya, kalau di on kan. Nah, dia menyala. Sekarang akan coba saya kasih lampu LED ya. Lampu LED ini cara mencari plusnya adalah, ini kan ada yang dalamnya ada yang besar dan ada yang kecil ya. Nah, ini yang besar yang sebelah kiri ya, yang kecil sebelah kanan. Ya kan ya. Nah, ini berarti ini yang main, ini yang plus. Oke. Nah, akan saya coba jepitkan satu, dan jepitkan yang satu main dan plus, dan akan saya nyalakan. Nah, dia nyala ya. Tapi ini tidak bisa dipakai di AC ya, karena ada tulisannya volt DC, jadi dia pakai DC, jangan pakai AC ya. Nah, seperti inilah pokoknya, yang main ini yang mendapat pin kuning ya, ini negatif. Oke, itu aja, semoga bermanfaat bagi teman-teman yang belum tahu ya cara memasangnya. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.